Diberikan kepada kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat limpahan dan lindungnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan dan keluarga saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dalam malam ini, yang telah meluangkan waktu, baik tenaga, mungkin biaya telah datang ke tempat kita ini hanya untuk mempertemukan kita semua. Woman, Wubei, Fungsiang. Oke, terima kasih banyak. Tidak kalah pentingnya ingin saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah ini sudah kurang lebih 12 tahun ya, sudah sekarang memasuki tahun yang ke-13. Oleh karena itu dengan kemajuan yang kita bisa lihat sekarang ini, itu tidak bisa lepas dari partisipasi semua woman buperan, karena woman buperan yao tuan jie, baru kita cairo di kedinyang. Nah, oleh karena itu sampai hari ini itu kita bisa berkumpul di tempat ini tidak bisa dilepaskan oleh jasa-jasa kalian yang telah membantu Wupei Kungwei bisa berjalan seperti sekarang ini. Nah, dan pada malam hari ini pun semua ada yang kita sudah memasuki periode yang keempat arisan. Periode yang keempat ya, arisan ya. Arisan keempat ya. Betul ya, arisan yang keempat malam hari ini mungkin resmi kita tutup. Seluruh dana yang ada di Wupei Kungwei semuanya akan kita serahkan kembali ya kepada anggota-anggota yang sudah pernah menyetorkan uangnya kepada Wupei Kungwei. Oleh karena itu perlu kita apresiasi kepada pengurus Wupei Kungwei, terutama bendahara kita Yi Kangping Sensei ya. Oleh karena itu semua 100% kita akan kembalikan malam hari ini ya. Dan saya juga mendapat informasi yang sangat baik sekali. Dari dulu cuma kurang lebih 100 yang ikut namanya arisan ini, sekarang sudah meningkat menjadi kurang lebih 200 anggota sekarang. Ini perlu kita tingkatkan terus. Terima kasih banyak semuanya. Oleh karena itu bagi keluarga saya, teman-teman saya, engkau-engkau saya dan cece saya yang belum mengikuti arisan Wupei Kungwei, kami persilahkan untuk datang dan mendaftar kepada kepengurusan arisan ini, terutama yang saya tahu dengan Yen-Yen atau Dijen ya. Dijen, silakan mendaftarkan diri supaya kita tambah banyak anggota, kita tambah baik, tambah kita akan berkumpul saling kenal-kenal di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian kepada Wupei Kungwei. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kalian, sementara ini untuk menjabat sebagai pengurus ketua Wupei Kungwei sementara ini ada lowong, itu akan kami jabat dengan 3 orang ini yang ada sekarang di panggung ini. Sambil kita menunggu untuk mencari ketua-ketua yang baru yang berprestasi di segala bidang, tentu tidak lepas dari bantuan-bantuan kalian semuanya. Oleh karena itu kalau kalian ada keluarga, ada saudara, siapapun yang mau mengikuti menjadi pengurus Wupei Kungwei, silahkan mendaftarkan diri. Kami akan seleksi nanti siapa yang akan kita tunjuk sebagai pengurus Wupei Kungwei untuk menuju Wupei Kungwei yang lebih baik daripada tahun ini. Kita akan lebih baik daripada tahun ini dan kedepannya lebih baik lagi.
Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada kalian. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini, kalau sudah terbentuk pengurus-pengurusnya itu secara sederhana, nanti baru kita umumkan dan kami akan mengadakan kumpul kembali kita semuanya untuk pengangkatan kepada pengurus-pengurus yang baru itu. Ya, pada intinya kalian setuju? Setuju. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Ini semua untuk kebahagiaan PUB, untuk kemajuan kita semuanya. Oleh karena itu, dalam kata sambutan saya hanya sampai di sinilah. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi, atas nama PUB pejabat sementara ini dengan kami tiga orang ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semua saudara-saudara saya hubungan woman seijar sangat-sangat gembira hari ini kita bisa berkumpul dengan semua hubungan yang ada di Jawa Timur. Kita harus bisa meningkatkan nama hubungan karena hubungan ini mulai dulu sudah diakui Sanjuju Dunia, artinya di atas ada 9 dewa burung yang luar biasa di bawah Sanjuju Hubilo, artinya Hubil itu sudah terkenal mulai zaman dulu sampai sekarang. Maka dengan kehadirannya hari ini teman-teman semuanya, saya titip teman-teman semua semangat terus supaya Hubil bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Oke. Apa yang hari ini mau saya utarakan, semua sudah diutarakan sama Bapak JNA. Jadi saya cukup sederhana aja, memberikan kata pendamping aja. Dalam pendamping, silakan. Kami jalankan tugas ini ya dengan memperkenalkan diri dan supaya kita kata timing tadi bahwa marilah kita bersatu ya, supaya Hubeiren ini dari dulu sudah luar biasa tapi belum keluar, sekarang usahakan naik kita menjadi woman taja Hubeiren, taja seijaren, sama taja seijaren woman Hubeiren setungsiang tungsiang. Oleh karena itu kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih. Thank you.